Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Selepas miliki kuasa, DAP ingatkan kerajaan, pendirian PH tolak SOSMA. DAP, parti komponen Pakatan Harapan PH yang disokong UMNO, mengingatkan kerajaan mereka sendiri yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pendirian gabungan itu selama ini yang menolak Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Sehubungan itu, DAP turut membidas pendirian Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang enggan menyemak semula penguatkuasaan SOSMA. Timbalan Pengerusi DAP Kebangsaan Gobind Singh Dio turut meminta Saifuddin supaya mempertimbangkan semula pendirian yang bercanggah dengan PH itu. Ini karena katanya PH sebelum ini berpendirian. Penguatkuasaan SOSMA bermasalah. Selain bersifat menindas, biarpun mengakui terdapat keperluan perundangan bagi mengatasi sebarang isu berbangkit membabitkan keselamatan.